نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita semua sebagai seorang muslim, sebagaimana sering kita dapatkan nasihat dari guru-guru kita, sebagaimana sering kita dengarkan dari para duat, mengingatkan kepada kita semua untuk selalu senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita pun sadar bahwasanya setiap nikmat tersebut adalah pemberian dari Rabbuna Jalla wa Ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala menyebutkan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidaklah kalian merasakan satu nikmat pun kecuali nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita rasakan, setiap dari kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, kebaikan sekecil apapun, maka kita harus sadar, wajib bagi kita untuk mengembalikan itu semua bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukurlah dari nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat yang ghazirah, yang bahirah, yang melimpah, yang nikmat terus-menerus diberikan kepada kita setiap saatnya. Dan tentu saja salah satu ciri khas dari seorang muslim yang menghambakan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Tabaraka wa Taala, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Taala kalau memang kalian mengaku sebagai seorang hamba Allah Tabaraka wa Taala. Kalau memang kita merasakan diri kita sebagai hamba, kalau kita memang ingin mendapatkan gelar sebagai seorang abdullah, hamba Allah Tabaraka wa Taala, maka jangan lupa untuk bersyukur dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam ayat yang lainnya, ayat yang sering sudah kita sampaikan, sering kita dengarkan dari guru-guru kita. Kata Allah Tabaraka wa Taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, saya aku tambah nikmat-nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa Taala, wa la in kafartum. Sebaliknya kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala, sebaliknya kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat-sangatlah keras. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, wahai ahlu sunnah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar, nikmat Allah Tabaraka wa taala begitu melimpah kepada kita. Ketahuilah, di antara nikmat yang begitu besar itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah ayat, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Tabaraka wa taala telah menurunkan kepada kalian al-kitab,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula kepada kalian hikmah, kemampuan bagi kita untuk memahami Alkitab. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberitahumu, mengajarkanmu, memberikan kepada kita semua ilmu. Ma lam takun ta'lam, dari segala sesuatu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, karena rahmat Allah tabaraka wa taala yang begitu melimpah, kita mengetahui tata cara beragama yang benar. Kita mengetahui bahwasanya di sana ada sunnah, ada bid'ah. Kita mengetahui bahwasanya di sana ada tauhid, ada syirik. Kita mengetahui di sana ada yang halal, ada yang haram, ada yang rajih, ada yang marjuh. Kita ketahui itu semua karena itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah tabaraka wa taala tegaskan lagi, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu begitu sangat-sangat besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, wahai ahlu sunnah, para pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita lupakan nikmat yang begitu besar ini. Ni'matul ilm, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala lancarkan kepada kita berbagai macam pintu-pintu untuk kita bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayuhal ikhwatu fillah, wahai saudara-saudaraku, kaum muslimun, wahai ahlu sunnah wal jamaah, wahai yang sangat mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mari kita berbicara dari hati ke hati. Mari kita memurojaah. Mari kita kembali murojaah satu bidang pembahasan yang seringkali atau yang mungkin di awal-awal kita sering mendengarkan pembahasan ini. Atau mungkin ada di antara kita yang ketika kita tahu tentang pembahasan hal ini membuat kita sangat ingin sekali dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula membuat kita sangat ingin dekat sekali dengan mereka, para ahlu sunnah wal jamaah. Karena tidak bisa dipungkiri kebahagiaan hidup bersama antum semua di tempat ini adalah kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama di tempat ini, bersama-sama di satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan sunnah didirikan di sana. Bersama-sama di satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan di sana ilmu disampaikan, ini adalah nikmat. Demi Allah, ini adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Nikmat yang sangat-sangat agung. Maka dari itu, hendaknya jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur, yang tidak bersyukur dari nikmat yang begitu besar ini. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nikmatul ilm adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Nikmat yang sangat-sangat indah, di mana tidak semua dari kaum muslimin, bahkan seorang ahlu sunnah sekalipun, bahkan seorang salafi sekalipun, di beberapa tempat mereka sulit untuk mendapatkan ilmu agama. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan qala Allah wa qala Rasul. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan para penuntut ilmu yang pernah belajar kepada para ulama, kemudian mereka mau menyampaikan kitab-kitab para ulama, membacakannya di hadapan kita. Sebagian dari mereka kesulitan. Maka ketika kita memiliki nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu indah, nikmat yang sangat membuat hati kita nyaman, jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, bentuk dari syukur seseorang, bentuk tidak kufurnya kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita singgung di awal tadi, wajib bagi kita i'tiraf, bagi kita sadar bahwasanya apapun yang kita dapatkan dari berbagai macam bentuk nikmat itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sedikit pun ada di dalam hati kita, kita yakini atau ada keyakinan bahwasanya apa yang kita dapatkan karena kehebatan kita. Tidak. Kita bisa belajar, kita bisa mengamalkan sunnah karena kita soleh? La, sama sekali tidak. Ini nikmat Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa hadir di majelis ilmu, apakah karena itu kehebatan kita? Tidak pula. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang ringankan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita untuk menuju majalisul ilm, untuk menuju sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Oleh karena itu, bersyukurlah dari nikmat tersebut, dan hendaknya kita sadar bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula yang selanjutnya, lisan kita.
Jangan sampai lisan ini lupa dari bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wujudkan bentuk syukur ini dalam lisan kita. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan lisan. Pujilah Allah tabaraka wa ta'ala. Serahkan segala macam bentuk kebaikan dan kesempurnaan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu adalah kunci, itu adalah salah satu bukti bahwasanya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yaitu hendaknya anggota tubuh kita kita pakai untuk beramal, kita pakai untuk melaksanakan kebaikan, kita pakai untuk mendatangi berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Itulah salah satu bentuk, salah satu bukti bahwasanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, jangan sampai kita pergunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala sukai. Apa yang kita miliki dari berbagai macam nikmat, maka pergunakanlah sesuai dengan porsinya, dengan kadarnya. Jangan sampai kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jangan sampai kita tidak memanfaatkan nikmat yang terbaik untuk lebih menambah amalan-amalan soleh kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disinggung tadi, mari kita murojaah, mari kita kembali bahas tentang sebuah keutamaan yang insya Allah ini semua pernah nempel di hati-hati antum semua. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu adalah satu perkara yang sangat hebat, adalah satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini menjadi tamyiz, ini menjadi pembeda kita semua dengan keumuman kaum muslimin, bahkan jelas kalau dengan orang-orang kafir. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka pemegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki satu ciri khas. Apa ciri khas mereka? Al-ilm, ilmu. Jangan sampai kita lupa dengan ciri khas kita. Jangan sampai kita lupa dengan jati diri kita. Bahwasanya kita adalah seorang penuntut ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam ayat sebutkan di dalam Al-Quran. Sekali lagi, ini murojaah. Ana yakin antum semua sudah tahu, sudah pernah mendengar, atau mungkin hafal setiap lafaz dari hadis-hadis ini, atau dari ayat-ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha ilahu wal malaikah wa ulul ilm. Yang pertama, keutamaan dari seorang ilmu, dari seorang ahlu ilmi, ahlul ilmi. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikah, kemudian persaksian yang selanjutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala singgung adalah persaksian mereka para malaikat. Wa ulul ilm, yang selanjutnya persaksiannya para ahli ilmu. Persaksian para ahli ilmu disandingkan dengan persaksiannya para malaikat, disandingkan pula dengan persaksiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di langit, lalu bagaimana dengan di dunia? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat mereka orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, memiliki derajat yang tinggi, dilebihkan, ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita lewatkan kesempatan emas untuk terus menjaga status kita sebagai seorang penuntut ilmu. Belajarlah ikhwas kalian. Mari kita kembali sambut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang begitu agung. Jaga ciri khas kita, jagalah satu hal yang menjadi identitas kita sebagai seorang penuntut ilmu syar'i, sebagai seorang penuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana besarnya keutamaan mereka para penuntut ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan, ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dunia terlaknat. Dunia seluruhnya terlaknat dan apapun yang ada di dalamnya terlaknat. Illa zikrullah wa mawalah, kecuali mereka yang melaksanakan zikrullah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
kecualikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dari kelaknatan. So, apa itu makna dari la'nat? At-tard min rahmatillah. Seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas lagi ke awal tadi. Di mana kita mendapatkan segala sesuatu ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ditard, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan kita dari seorang yang mendapatkan rahmat menjadi seorang yang mendapatkan laknat dari Allah Tabaraka wa taala. Seluruhnya dunia ini adalah laknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa dzikrullah, kecuali mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang selanjutnya, au wa alimun au mutaallimun, kecuali mereka pula orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang sedang belajar mempelajari ilmu-ilmu agama. Itulah di antara pihak-pihak yang dikecualikan oleh Rasulullah untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas. Sekali lagi, kesempatan bagi emas bagi kita semua agar kita tidak mendapatkan laknat dari Allah Tabaraka wa taala. Datangilah majalisul ilm. Belajarlah ilmu agama. Mari kita sama-sama kembalikan ciri khas kita, identitas kita sebagai seorang ahlu sunnah, yaitu seorang yang betah berada di dalam majalisul ilm. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupakan pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, "Nadharallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan dariku sebuah hadis, kemudian dia menghafalkannya, wa yuballighahu ghairahu, kemudian dia menyampaikan kepada yang selainnya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan cahaya, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antara caranya adalah dengan kita menuntut ilmu agama, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, kemudian disampaikan, dihafalkan. Yang mana kelanjutan dari hadis tersebut? Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Thalathu khisalin la yughillu bihinna muslimun abadan. La yughillu bihinna qalbu muslimin abadan." Kata Rasulullah alaihi wasallam, ada tiga akhlak. Ada tiga perilaku yang ketika seorang muslim melaksanakannya, maka hatinya tidak akan pernah ternodai selama-lamanya. Yang pertama, kata beliau, al-ikhlas fil ibadah. Hendaknya kita semua ikhlas di dalam melaksanakan peribadahan. Kemudian yang selanjutnya, munasaha ulatil umur, menasihati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, luzum al-jama'ah, terus-menerus berada di dalam jama'ah, perkumpulannya kaum muslimin. Yang mana kata Rasulullah SAW, fa inna da'watahum yuhitu min wara'ihim. Karena sesungguhnya dakwah, doa-doa mereka, kaum muslimin yang berkumpul di sebuah tempat, akan diikutkan kepadanya orang-orang yang ikut bersama di dalamnya. Didoakan seorang muslim berdoa dalam satu tempat yang mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, maka doanya ini adalah untuk seluruh kaum muslimin yang berada di tempat tersebut. Lalu bagaimana, apakah kita masih bisa teranggap sebagai seorang jamaah kalau ternyata salah satu ciri khas jamaah yaitu mereka berkumpul di majalisul ilm, berkumpul untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, berkumpul untuk membaca Al-Qur'anul Karim, berkumpul untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan dan dijelaskan. Itulah ciri khas seorang jemaah. Maka hendaknya kita satukan, kita hendaknya mendekatkan diri kita ke dalam tempat-tempat yang seperti ini agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Ikhwan fi din, wahai ahlu sunnah wal jamaah, wahai yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para penuntut ilmu, mari kita kembalikan identitas diri kita. Sekali lagi, ayo kita kembali berbondong-bondong ramaikan majalis al-ilm. Biarkan dunia demikian adanya. Karena dalam hadis tadi dilanjutkan oleh Rasulullah alaihi wasallam waqal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhirah hammuhu, barang siapa yang dia jadikan akhirah sebagai tujuan utama dirinya, jama'allahu syamlah, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengumpulkan urusan-urusannya, wa ja'ala ghina fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seorang yang kaya di dalam hatinya, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dia akan didatangi oleh dunia dalam keadaan dunia ini sangat-sangat hina untuk dirinya.
Bagaimana dibayangkan bagaimana nikmatnya orang yang seperti ini ketika dia jadikan akhirah sebagai tujuan utamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kekayaannya dan kekayaannya tersebut ada di dalam hatinya. Kemudian yang selanjutnya dia didatangi oleh dunia dalam keadaan ragimah, dunia ini dalam keadaan hina, terhina. Tidak sebagaimana kaum manusia, mereka menganggap bahwasanya dunia adalah satu hal yang tinggi, yang hebat. Tidak demikian bagi mereka yang kaya dengan kaya yang hakiki. Mereka melihat dunia sebagai satu hal yang raghimah. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, وَمَنْ كَانَتْ نِيَتُهُ الدُّنْيَا, adapun mereka yang niatnya untuk mendapatkan dunia, فَرَّقَ اللَّهُ ضَيْعَتَهُ, Allah Subhanahu wa taala yang akan mencerai-beraikan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kefakiran berada di antara kedua matanya, di hadapannya. Dia akan merasa selalu miskin, selalu fakir ketika dia menjadi seorang yang himmahnya hanya untuk mendapatkan dunia. Kemudian apa kata Rasulullah? Walam ta'tihi walam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutibalah, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, takdirkan untuk dirinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang yang mencari ilmu agama, yang mendatangi majalisul ilm, majlis-majlis ta'lim, mudah-mudahan termasuk di antara usaha kita, agar kita termasuk di antara orang-orang yang himmahnya adalah terhadap akhirah. Himmah kita, semangat kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirah nanti, bukanlah kehidupan di dunia ini, yang mana berbagai macam keburukan-keburukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nisbatkan kepada dunia yang ada, yang kita berada di dalamnya sekarang. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, fa'tabiru ya ulul absar. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita singgung di awal tadi, nikmat al-ilm adalah nikmat yang begitu besar, nikmat yang membutuhkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya. Jangan sampai kita berlupa kepada Allah tabaraka wa taala untuk bersyukur dari nikmatul ilm. Yang selanjutnya, ketika seorang lupa dari bersyukur, karena salah satu bentuk dari bersyukur adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan sesuai dengan seharusnya. Ketika kita tidak manfaatkan dengan sebaiknya, dengan seharusnya, lalai kita dari ilmu, jauh kita dari majalisul ilm, jauh kita dari majlis-majlis ta'lim, sulit bagi kita untuk datang ke majlis-majlis ta'lim, padahal Allah mudahkan untuk kita. Satu hal yang sangat-sangat dikhawatirkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut. Bagaimana jadinya kalau ternyata nikmat-nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Syekhuna Muhammad Al-Imam hafizahullahu taala, Al-Syeikh Muhammad Al-Imam, di satu kesempatan, sebagaimana mungkin sebagian dari antum pernah mendengarkan, guru kami ketika kami di Yaman, satu waktu beliau sampai memperingatkan dengan keras, beliau berdiam dari mengajar, di waktu beliau untuk mengajar, beliau berdiam, sehingga ketika ditanya kepada beliau, ada apa gerangan denganmu wahai Syeikh? Kata beliau yang kurang lebih maknanya, aku takut dengan banyaknya di antara kalian, padahal majelis yang dihadiri oleh Syekh sangat-sangat banyak sekali, ribuan manusia yang hadir di sana, bukan ratusan, bukan puluhan, tidak, bahkan ribuan, masjid sangat besar dan dipenuhi, masih banyak orang hadir di sana, tetapi datang kepada Syekh laporan si fulan dan si fulan tidak menghadiri majelis ilmu di waktu itu. Syekh terdiam dengan penuh kekhawatiran, kecemasan. Kata beliau, saya khawatir karena mukhalafahnya mereka ini, karena tidak maunya mereka menghadiri majelis ilmu, Allah cabut nikmat majelis ilmu dari diri kita. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, itu di tempat yang begitu luar biasa hebatnya ilmu disampaikan, dakwah dengan sangat-sangat hebatnya bisa tersebar, ilmu bisa kita dapatkan, berbagai macam ilmu yang sangat-sangat banyak dan melimpah. Seorang syekh sampai kekhawatiran dengan demikian.
Apakah kita pantas untuk santai-santai saja ketika melihat diri kita tidak semangat untuk datang ke majelis taklim? Kita ketika melihat diri kita sulit untuk mendatangi majelis-majelis tersebut. Ikhwah fillah, ketahuilah, mungkin di antara antum semua ada yang sudah merasa bahwasanya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita di majelis yang biasa kita adakan adalah ilmu yang biasa, ilmu yang standar, yang mungkin kalau antum dengarkan YouTube, antum dapatkan yang lebih baik daripada itu. Betul, itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Yang mungkin kalau antum baca kitab-kitab para ulama, lebih besar lagi ilmu dari semua itu. Sekali lagi, mesti bagi kita menjaga satu amalan ini. Anggaplah antum sudah menguasai segala sesuatu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Anggaplah kita sudah benar-benar menguasainya. Setiap ucapannya kita sudah faham, sudah tahu dalilnya, bahkan sudah hafal. Anggaplah memang keadaan kita demikian adanya. Tetapi ingatlah, masih ada pahala dengan kita duduk di majelis ilmu. Masih ada pahala dengan kita duduk di majelis taklim. Setidaknya kita sedang menghidupkan syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan, mentakzimkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bagian dari ketakwaan hati. Kita sedang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, salah satu yang penting bagi kita miliki adalah al-akhlaqus samt. Penting bagi kita berakhlak. Penting bagi kita mengetahui bagaimana akhlak wal adab. Yang itu semua tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan menghadiri majelis-majelis mereka para ulama. Ikhwah sekalian, ma'asyiral muslimin, para thullabul ilm. Saya kasih bocoran, ana kasih bocoran. Antum hampir, mungkin tidak bisa semuanya, tetapi hampir semua yang disampaikan oleh guru-guru kita semua, oleh para ulama, baik di Yaman, baik di Saudi, bisa kita dapatkan dengan tanpa kita perlu datang ke sana. Berbagai macam kitab-kitab telah mereka tulis, berbagai macam rekaman-rekaman telah mereka sebarkan melalui internet, melalui berbagai macam wasilah-wasilah. Insya Allah kita bisa mendapatkannya. Tetapi ada satu yang tidak bisa kita dapatkan, dan ini yang dilakukan oleh mereka, para salaf. Sebagaimana kita ketahui bagaimana orang-orang yang duduk di majelisnya Imam Ahmad, ada sampai 5.000 orang duduk di majelis Imam Ahmad, yang mencatat hanya 500 orang. Yang 4.500 semuanya, mereka menengadahkan kepalanya memandang kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, mempelajari husnul adab wal akhlak. Yang itu semua tidak bisa kita dapatkan kecuali kita menghadap langsung kepada mereka para ulama. Yang mahal dari mereka para ulama adalah akhlak, adab, tata cara menyelesaikan permasalahan, nasihat-nasihat yang sifatnya tentang kehidupan sehari-hari kita. Itu yang mahal. Itu yang tidak akan bisa kita dapatkan dari rekaman-rekaman dan dari kitab-kitab. Demikian pula dari guru-guru kita yang ada sekarang, dari para asatidah, dari para duat. Betapa banyak tata cara mereka mengambil pendapat, tata cara mereka menjawab pertanyaan, tata cara mereka menerjemahkan kitab-kitab para ulama. Yang mungkin belum kita kuasai, yang mungkin kita belum tahu cara yang paling pasnya, maka tiada lain, itu semua bisa kita dapatkan dengan kita hadir di majelis-majelis ta'lim, dengan kita hadir di majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, khawas sekalian, mari, sekali lagi, ana ingin berbicara kepada antum semua dari hati kepada hati, bukan untuk menggurui. Sekali lagi, mari kita hidupkan kembali hati kita. Mari kita besarkan kembali akhlak kita. Kita kembangkan kembali kemampuan diri kita dari sisi akhlak, adab. Demikian pula ilmu-ilmu. Dengan kita kembali ke majalis al-ilm, kita kembalikan identitas diri kita. Jangan sampai kita sebagaimana keumuman manusia. Jangan sampai kita sebagaimana umumnya manusia. Apa kata Rasulullah? Mal'unah. Ya, ketika mereka jauh dari zikir, jauh dari ilmu, jauh dari ibadah, mal'unah, terlaknat. Ya. Hendaknya kita jadikan salah satu kesempatan agar kita keluar dari keadaan tersebut adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Bagi para ikhwah, bagi para kaum lelaki, maka tempat mereka untuk menuntut ilmu yang terbaik adalah di masjid, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja al-ilm tidaklah terbatas bagi mereka para lelaki. Demikian pula bagi kaum wanita. Kita semangati istri-istri kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, agar mereka pun menuntut ilmu agama. Jadikanlah atmosfer ilmu agama hidup di rumah-rumah kita, bukan hanya di dalam diri kita saja. Jadikanlah mereka anak istri kita,
orang-orang yang memang dekat dengan ilmu agama. Walaupun tetap bagi para wanita yang paling mulia, yang paling afdal bagi mereka adalah menuntut ilmu dari rumah-rumahnya. Sebagaimana perintah tersebut diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para istri-istrinya, kepada para sahabiah, yang menyatakan bahwasanya ibadah-ibadah yang paling afdal dilaksanakan oleh mereka para wanita adalah di rumah-rumahnya. Hanya saja kalau memang satu tempat terasa memang aman dari fitnah, aman dari berbagai macam keburukan-keburukan, maka silahkan izinkan para wanita untuk mendatangi masjid-masjid untuk belajar ilmu agama. Walaupun tetap, seutama-utama ibadah seorang wanita adalah di rumahnya. Walhamdulillah, kemudahan bagi kita semua untuk kita memasukkan ilmu agama ke dalam rumah kita dari berbagai macam wasilah, dari berbagai macam perantara-perantara. Maka dari itu, beribadahlah. Bagi para laki-laki beribadah di masjid-masjid, bagi para wanita beribadahlah di rumah-rumahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala menjaga nikmat yang begitu luar biasa ini. Ikhwah sekalian, sekali lagi mari kita jaga nikmat ini. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini kebahagiaan yang luar biasa bisa hidup tinggal bersama-sama dengan antum semua. Dengan para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Jangan sampai kenikmatan ini Allah cabut, kebahagiaan ini dicabut dari diri kita. Karena mukhalafah, karena penyimpangan yang kita lakukan, karena kita meremehkan majalisul ilm, majelis-majelisnya yang disampaikan di sana Alkitab wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la aduwan illa khasamtah, wa la daynan illa qadaytah. وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقيم الصلاة